Yang Mulia, Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang berpegang teguh pada paksi keadilan, penjaga detik yang patuh pada waktu, para div jemputan, guru-guru, hadirin dan hadirat, seterusnya rakan-rakan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato saya yang berbunyi Malaysia di hatiku. Hadirin dan hadirat sekalian, detik 31 Ogos 1957 mencatatkan sejarah yang tidak dapat kita padam dari kamus sejarah negara. Apabila pada tarikh keramat itulah negara kita telah mencapai kemerdekaan, apabila bendera Union Jack telah diturunkan dan buat pertama kalinya bendera Malaysia berkibar serta lagu negaraku berkumandang. Kibaran jalur gemilang yang diiringi lagu negaraku telah membakar semangat patriotik dalam jiwa rakyat Malaysia. Kerana itulah tanda kemegahan demi pembaharuan, kejayaan demi kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia di bawah naungan Yang di-Pertuan Agong dan tampuk pimpinan, pemimpin-pemimpin yang berkarisma. Sebagai buktinya, sepanjang tempoh 57 tahun negara mencapai kemerdekaan, Malaysia berjaya menempa nama di persada dunia, setanding dengan negara-negara maju yang lain. Jalur gemilang telah berjaya mendawan puncak Everest dan kutub utara, malahan juga ke ruang angkasa apabila Dr. Sheikh Muzaffar berjaya menjadi rakyat Malaysia yang pertama ke angkasa lepas. Tidak mustahil menjelang tahun 2020, Malaysia mampu menjadi sebuah negara yang maju. Hadirin sekalian, Malaysia negaraku yang tercinta, penduduknya yang berbilang bangsa, hidup bersatu padu, menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman damai. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah sentiasa bersyukur akan kesejahteraan negara kita. Rakyat Malaysia sering mengamalkan sikap tolong-menolong ibarat aur dengan tebing, tanpa membezakan warna kulit. Sebagai contohnya, semasa bencana tsunami, rakyat Malaysia telah memberikan sumbangan kepada mangsa-mangsa yang terlibat sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan, pepatah Melayu pernah berkata, tak kenal maka tak cinta. Justeru, pada tahun 2007, Malaysia telah menganjurkan tahun melawat Malaysia. Malaysia menjadi tumpuan pelancong dari seluruh dunia. Ketika inilah negara mempamerkan keunikan yang terdapat di Malaysia, iaitu dari segi kebudayaan dan juga adat resam masyarakat majmuknya. Pelbagai perayaan disambut, antaranya Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepavali, Pesta Keamatan dan Tai Pusam yang turut disertai oleh pelancong-pelancong asing. Selain itu, terdapat juga pelbagai makanan yang lazat seperti sate, laksa, nasi dagang dan sebagainya. Samping itu, banyak destinasi pelancongan yang menarik diperkenalkan, antaranya Pulau Langkawi yang terkenal dengan legenda Masuri, Melaka dengan Kota Ifamosa, Sabah dengan Gunung Kinabalu yang merupakan gunung yang tertinggi di Asia Tenggara, Tanah Tinggi Cameron, Menara KLCC, ION Malaysia dan lain-lain lagi. Hadirin sekalian, sempena Tahun Melawat Malaysia juga, berbagai permainan dan tarian tradisional diperkenalkan, antaranya gasing, wau bulan, sepak raga, congkak, wayang kulit, kuda kepang, boria
Bikir Barat dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, nama Malaysia terus meniti di bibir pelancong-pelancong asing kerana rakyat Malaysia yang berbudi bahasa, bersopan santun serta peramah. Rakyat Malaysia juga tidak loket dengan senyuman. Sesuai dengan adat ketimuran yang menjadi amalan rakyat Malaysia, faktor inilah menyebabkan Malaysia disanjung oleh negara-negara luar. Kita harus berbangga dengan terciptanya kereta buatan Malaysia seperti kereta Wajah, Satria dan Wira yang mendapat tempat di luar negara. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia boleh, Malaysia boleh. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya mengundur diri, izinkan saya menyampaikan serakap pantun. Pulau Tioman, Pulau Pangkur. Tak lupa juga Tasik Pedu. Indah permai, aman dan makmur. Itulah Malaysia, negaraku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.